Oh ya, makasih hadiahnya. Sehat selalu buat teman-teman ya. Ada Ishak Makarius, ada Ibrahim Haji juga ada. Tuh Ibrahim Haji tuh di mana aja ada. Gua udah ke Semanan ada. Gua ke Tangerang ada. Gue Basile tuh janu-janu nih, aduh. Semangat ayo Basile, semangat Bang Ibrahim Haji. Ayo semangat Ibrahim Haji, Basile. Bos tuh lagi sama bos Indata juga ya, tuh bos yang punya Kalidres nih. Banjir dong. Lapangan nggak banjir, air mulu, tuh. Untuk mobilitas dan juga beberapa rekan-rekan yang dari kawasan Paligiran nomor 11 Kota Selatan. Lo kira yang bening hidup deh. Celaduk. Yosef keluar dan masuk peripero, kemudian Reki keluar masuk Iwana. Sudah kita buka sedarkan bahasa saudara dengan kondisi pertempuran yang semakin lucu dan cukup banyak gerangan-gerangan air kami berasal pelotong sulit sekali kira untuk melontol sebelum bundar. Apakah kesebelasan Basel mampu ya Bang Perdi, boleh ya yang mengirim kopi, es jeruk, mie ayam boleh di sini. Lapangannya air mulu asal dari kawasan Jakarta Barat. Ya, secara pelotong kita nantikan sudah masuk di lapangan pertandingan saudara. Kali ini sementara pertandingan untuk besok jangan sampai ada lewatkan kesebelasan Reja sang juara bertahan. Reja kini datang ya adek aku, semangat live nya ya Desi blam ya ojo kendor dari bangun perpada sang juara bunga besar dan juga bertingkat. Besok BDP akan melawan kesebelasan Reja. Baik, para penonton, kita kembali ke lapangan pertandingan. Kali ini mencoba lapangan Basel. Sudah menghadapi sepuluh putar, kita lakukan lapangan kali ini. Letakkan sudah ambil ancang-ancang. Ya, Bangku. Yang kedua akan segera kita mulai saudara. Mencoba lapangan kali ini. Kita nantikan, kita saksikan saudara penonton. Ya, tugas di babak yang kedua lakukan sudah satu tendangan coba dilepaskan tendangan gawang bagi kesebelasan Indata akan terjadi. Andre penjaga gawang letakkan sudah ambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang kemana bola akan diarahkan saudara. Kita nantikan lakukan sudah melewati garis tengah berhasil diantisipasi pemain-pemain Basel. Datang sejak Reku terdiri perebutan bola Usman terus kembali suara penonton tertahan dengan serangan air kali ini Usman masih Usman saudara bentuk kendalikan Ishak tindakan ke sektor kiri terus sudah terperangkap dalam posisi yang offset para penonton. Tendangan bebas sudah dilakukan. Satu skill satu coba dilakukan. Datang Bacol Anfori berhasil digagalkan. Mengancam hidup kesebelasan Basel. Kita nantikan saudara penonton. Datang 2-0. Satu pemain kali ini Cakir berhasil mencuri bola. Cakir bekerja sama rekannya Rido. Terjadi perebutan bola saudara. Mencoba nyatanya kali ini. Kita nantikan saudara penonton masih mampu lakukan sudah dari sektor kanan. Represi tetap terus dilakukan seorang Ishak. Kita nantikan saudara penonton. Oh, lagi-lagi masih terpakar dalam genangan air. Kita nantikan Ishak sepak bola mengancam kubu kesebelasan Basel berhasil digagalkan Ansori Bato. Bato bekerja sama rekannya Usman terjatuh dan pelanggaran tendangan bebas bagi kesebelasan Basel
akan terjadi. 2-0. Saudara penonton Mitra Sepak Bola di bawah guyuran hujan di babak yang kedua. Satu tendangan sudah dilakukan berbahaya. Belum lepas gear, tidak diragukan lagi. Basile Onandele lepaskan sebuah umpan datang dari sektor kanan, putaran-putaran. Kali mencoba pemain Arthur menang dalam perebutan bola. Arthur berbahaya, saudara penonton, kita nantikan Mitra Sepak Bola kali ini tampil menekan, masih mampu saudara. Arthur masih kuasai bola, pressing cepat terus dilakukan. Apa yang terjadi, umpan ke dalam atau tendangan bebas bagi kesebelasan Indata akan terjadi. 2-0. Kita saksikan, kita nantikan Mitra Sepak Bola letakkan sudah ambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang, lakukan sudah berhasil digagalkan. Sebuah kerjasama coba dilakukan, kita nantikan datang dari pelatang satu pemain Basel berhasil dipilih Isak. Isak bekerja sama rekannya Usman, sebuah umpan yang gagal mencoba. Oh saudara penonton, kita nantikan Mitra Sepak Bola masih Ibrahim Ardi, bukan rekannya Arthur. Kembali kita nantikan saudara penonton, lagi-lagi masih gagal membentur Basile Onandele, bukan rekannya Basile Usman. Mencoba saudara, terjadi perebutan titik bundar, ancaman dilakukan dari sektor kiri. Kita nantikan saudara penonton, berbahaya. Oh Bruno Kasmir masih cukup disiplin dan dikira. Kita nantikan mencoba dapatnya terjadi perebutan bola menang anak-anak Basel. Pressing tetap dilakukan. Kita nantikan kali ini datang support Arthur. Arthur bekerja sama Ibrahim Ardi tetapi berhasil menjagakan saudara. Kita nantikan terjadi perebutan titik bola mencoba datang support Momon dan ya besok betul. Dalam angkat dua pasangan kita akan melakukan dua pelanggaran bola di udara. Batal dari sektor luar mengancam tubuh kesebelasan Basel. Kita nantikan. Wow, main saudara, tetapi berhasil dijagakan. Hensal terlihat sang pelatih pemain di tubuh kesebelasan Basel juga saudara penonton. Tendangan bebas akan terjadi kali di Mitra Sepak Bola. Kita nantikan nampaknya letakkan sudah sebuah umpan mencoba saudara penonton, tetapi berhasil digagalkan. Satu pergerakan datang dari sekelan. Oh kita nantikan pelanggaran yang dilakukan Basile Onandele, tidak dibenarkan sang pelatih. Tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan Basel. Bolanya semakin berkurang. Baik saudara penonton, ya kita lakukan kartu kuning saudara penonton. Arthur Mitra Sepak Bola, kita lakukan nampaknya kali tendangan bebas bagi kesebelasan. Celeduk, Celeduk Tangerang. Akan terjadi saudara. Letakkan sudah ambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang, lakukan sudah sebuah umpan tetapi berhasil digagalkan. Basel berbahaya. Oh saudara penonton, datang support Usman. Usman bekerja sama rekannya Arthur. Kita nantikan. Wow. Baik saudara penonton, Mitra Sepak Bola Indata lawan Basel. Pada kesempatan sore hari ini, untuk menggantung lagi bola dari Usman dari sektor kiri. Kita lakukan mencoba datangnya sebuah ancaman, tetapi Al masih mampu saudara. Masih tetap terus dilakukan. Kita lakukan saudara penonton, datang Ibrahim Adi terjadi, masuk Ibrahim Adi berbahaya. Pelanggaran 2-0. Dibenarkan sang pelatih. Celeduk Tangerang, Celeduk Puri Beta berhasil kami maksimalkan pemain-pemain buku-buku kesebelasan Indata saudara penonton. Kali ini nampaknya Basile Onandele mencoba nampaknya
Ramen besok. Ya, buat teman-teman yang mau kirim-kirim kopi, jus jeruk, boleh-boleh ditunggu ya. Terima kasih. Aduh, hujannya makin keras ini. Menangin data 2-0. Baik, secara penonton kita menentukan lampaknya. Kali ini lampaknya mencoba tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan Indata berhasil kami maksimalkan sehingga menambah rekening gol Saudara. Masih Onandele. Wow. Offside Saudara penonton. HBB Boy, bulan Oktober dia. Kita nantikan kami mencoba lapangan hanya menghasilkan satu tendangan bebas Basile Onandele pemain. Betul, betul. Jakarta di tahun 2023 yang lalu mencoba kali ini sebuah kerjasama coba dilakukan. Berhasil dicuri Basile Onandele. Satu umpan, kita nantikan cara penonton melancang Barca. Kita nantikan mencoba tangguh, datang support pemain pusat, ambil Arthur. Terjadi perebutan bola Saudara. Mari kita nantikan nampaknya kembali Saudara penonton dan apa yang terjadi. Bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim Aji. Masih Ibrahim Aji. Bola sempat membentur pemain-pemain basket. Masih terjadi perebutan sekulit bunda. Kita nantikan kami mencoba datang Isan. Oh, Saudara penonton masih mampu Saudara. Kita nantikan berbahaya. Terus air Saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola 2-0 abangku, unggulin data. Masih kuasai bola pemain Rino. Bekerja sama datang support Arthur. Arthur lepaskan sebuah umpan tetapi berhasil digagalkan. Kita nantikan kali ini mencoba. Oh, 28 ini. Oh, mencoba kali berhasil diamankan. Kita nantikan secara penonton mencoba Saudara melancang basket. Mana di dalam perebutan bola tindakan Ramadan Saputra tidak mau ambil resiko. Ya banjir betul. Lapangan pertandingan kita nantikan secara penonton mitra sepak bola kali ini mencoba lapangnya Basile Onandele tindakan bola yang dicari rekannya Arthur. Pressing tetap terus dilakukan. Kita nantikan masih Arthur satu umpan tarik rekannya pemain pusat Saudara. Kita nantikan Omar Karius datang super Ibrahim Adi. Ibrahim Adi Arthur Arthur lepaskan crossing tetapi lemah panitia Basile Onandele. Wow, masih terjadi perebutan sekulit benar. Kita nantikan dimenangkan kubu kesebelasan abad Saudara penonton sebuah umpan datang batu Alvaro. Kita nantikan mencoba Saudara masih mampu. Wow, Saudara penonton baik kembali. Kita nantikan nampaknya mitra sepak bola masih terjadi perebutan sekulit benar. Aman abangku. Lagi gagal bola sempat membentur datang Basile. Basile buka mata Reus tetapi berhasil digagalkan. Baik kembali Saudara penonton. Kita nantikan masih Arthur. Arthur bekerja sama Makarius tindakan bola. Kita nantikan kami mencoba nampaknya masih Basile kuasa sekulit benar. Oh, berhasil tetapi pelanggaran Saudara penonton mitra sepak bola. Kita saksikan, kita nantikan lakukan sudah digagalkan Bato Anseri Makarius. Basile Onandele Bato Anseri masih Bato Anseri mencoba napanya tindakan ke sektor kanan mengantar tubuh ke sebatan Basel tetapi keluar Andre. Andre lepaskan satu umpan cepat. Kita nantikan Saudara penonton. Wow, kita sepak bola masih mampu berhasil diantisipasi. Kita nantikan terjadi kembali datang sikap kebalikan ini mencoba masuk ke dari perebutan bola Saudara mencoba kali ini berselepresi kita terus berlaku.
lakukan nampaknya Mitra Sepak Bola lakukan sudah satu umpan dari sektor kanan, tetapi berhasil digagalkan. Lagi-lagi gagal secara penonton. Ya, secara penonton kita nantikan apa yang terjadi. Tendangan bebas bagi kesebelasan Indata dari sektor kiri mencoba kali ini. Satu kerjasama bayang-bayang cepat terus dilakukan pemain kubu kesebelasan Barcelona. Pindahkan bola ke sektor kanan yang dikali Arthur Basile Onambele. Baik saudara penonton, kita lakukan Bapte tampil mengancam. Berbahaya. Wow. Baik saudara penonton, Mitra Sepak Bola, kita lakukan nampaknya ini sepak pojok bagi kesebelasan Bartel akan terjadi saudara penonton. Ya, besok bilangin besok. Kita nanti nampaknya mencoba letakkan sudah ambil ancar-ancar mundur beberapa langkah ke belakang. Lakukan sudah lepaskan satu umpan. Sebuah sundulan berhasil digagalkan Andre penjaga gawang. Lakukan satu umpan cepat Ibrahim Aziz. Ibrahim Aziz berikan rekannya Arthur. Kita nantikan saudara penonton. Ada pelanggaran. Kita nantikan nampaknya kartu kode bagi satu pemain pertahanan di kubu kesebelasan Barcelo. Besok jam 4 lewat 10 live. Dalam posisi yang cukup ideal. Baco Anfari gelandang pengangkut air pada sore hari ini. Kita nantikan secara penonton mencoba letakkan sudah ambil ancang-ancang Mitra Sepak Bola. Kita nantikan kali ini mencoba ambil ancang-ancang umur beberapa langkah kebatan lakukan sudah berhasil diintercept satu pemain kesebelasan Barcelona. Baik saudara penonton, masih Basile Onambele sudah terperangkap dalam posisi celeduk larangan. Terima kasih Basile Alimbon lagi tukang kerek hari ini. Baik tukang-tukang masih 2-0 unggulin di atas. Usman keluar masuk Eki, Dato keluar masuk Dean. Ya, kita lakukan apanya Alfari Dato keluar masuk Dean. Dan ya Garuda ada Bos Imron di atas. Penonton di kubu kesebelasan Indata tim besutan Bos Asai. Baik kembali nampaknya kali ini tendangan bebas akan terjadi. Letakkan sudah ambil ancang-ancang satu umpan dari sektor kanan masih masuk kuasai bola tetapi berhasil digagalkan. Lagi-lagi lepas saudara pindahkan bola. Nantikan semua ancaman. Cukup berani penjaga gawang kami cukup kesebelasan Barcelona. Selamat penonton, satu umpan yang cantik berhasil diintercept tetapi jatuh bulat pasir. Kita nantikan saudara, lagi-lagi hati-hati saudara penonton. Apa yang terjadi di sepak bola? Celeduk larangan. Pada kali ini mencoba bertemu suara penonton. Kita nantikan kali ini Uni Umar Habib Boy dengan bukan kerek. Hari ini pokoknya luar biasa. Semangatnya Habib Boy Habib Boy. Ya, kita nantikan lagi yang bukan kerek. Baru suara penonton kita nantikan di sepak bola. Jalan bos, ayo kalian makan pada. Kita nantikan datang suara penonton. Mitra Sepak Bola HP Samsung Android bisa membahasikan bocor di luarnya. Baik saudara penonton, kita lakukan mencoba sebuah ancaman dari sektor kanan. Kita akan bola terjadi perebutan cukup benar. Kita lakukan mencoba kali ini masih terjadi perebutan bola. Saudara penonton lagi-lagi berhasil mengancam. Kita lakukan masih mampu digagalkan. Kubu kesebelasan Barcelona mencoba nampaknya saudara penonton Mitra Sepak Bola sebuah tendangan yang masih gagal. Mencoba kita nantikan masih kembali lepaskan satu umpan. Kita nantikan tetapi digagalkan.
pergantian pemain Isak keluar masuk Albert. Ya, jungkel, jungkel betul. Isak keluar masuk. Baik, kita nantikan saudara penonton Putra Sepak Bola mencoba lapangan lemparan ke dalam akan terjadi pelakukan juga terjadi perebutan sekulit pugar berhasil digagalkan putus kesegasan Marcel batal sektor satu pemain melancar dari sektor kiri kita nantikan mencoba ujung berbahaya berkartu oh saudara penonton masih utuh oh Putra Sepak Bola bola ke dalam komplek nampaknya Bang Bopor dan Bung Toge spesialis kami kira betul ke dalam bagi kesebelasan data kesebelasan Basoro akan terjadi saudara penonton woi Bang Miguel bawa ke arah piara payu lemparan ke dalam sudah dilakukan berbahaya oh saudara penonton Ibrahim Haji Jaga satu pergerakan lepaskan sebuah umpan pelanggaran yang dilakukan pemain pertama ya Bang Bu Kasmir saudara penonton terjadilah kerja keras yang luar biasa seorang Bruno ya Bang betul kesempatan sore hari ini kita sepak bola ya banjir ya Bang Miguel banjir bebas bagi kesebelasan akan terjadi berhasil kami maksimalkan kita nantikan kita saksikan saudara penonton letakkan kita ambil angkal-angkal mundur beberapa langkah ada ketan ini tidak dibunyikan kita nantikan lakukan sudah akurasinya masih gagal bola masih terlebar di sisi gawang kubu kesebelasan kesebelasan Indata tendangan gawang akan terjadi Andi melakukan sudah melewati garis tengah kedua di udara berhasil diantisipasi sebuah kerjasama kita nantikan saudara penonton kembali kali ini mengancam kesebelasan Indata tetapi lagi-lagi saudara masih terjadi perebutan bola kita akan dimenangkan Basel datang support dengan Ibrahim Haji wow. HBB Oktober yang menang yang putih Indata baik secara penonton kita nantikan apanya ada pelanggaran dan tendangan bebas bagi kesebelasan Basel akan terjadi lakukan sudah semua umpan berhasil dijagakan Ramadan terjadi perebutan bola kita nantikan saudara penonton wow saudara datang support dari sekenai masih mampu terjadi perebutan bola kita nantikan mencoba kali ini Basri Onambu pressing tetap terus dilakukan mencoba saudara penonton datang penjaga kawal lepaskan saudara Haji masih terjadi perebutan bola berbahaya offset saudara ya kedi jasa betul baik saudara penonton Mitra Sepak Bola betul Bang Miguel letakkan sudah ambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang lakukan sudah datang support pemain atur bekerja sama rekan-rekannya Eki masih Eki melancar dari sektor kanan pemain yang memiliki segi yang tidak diragukan lagi berhasil Eki tetapi pelanggaran terjadi secara penonton sangat disayangkan Mitra Sepak Bola tendangan bebas bagi kesebelasan Basel lakukan juga kita nantikan mencoba Eki pressing kita terus dilakukan anak-anak Basel kali ini atur oh saudara penonton masih terjadi perebutan bola rudo apa yang terjadi Indata sama Basel lemparan ke dalam akan terjadi kali ini bagi kesebelasan Indata pembesukan bos asal Rudi 2-0 sementara dan besok peran sampai ada lewatan Reza Alvarez Sandi Bule kemudian Joe Raff
Cilu dan kawan-kawan di bawah bendera kesebelasan Romega besok akan melawan BBP Bayu Bangun Persada, tim besutan Bos Bayu Raja Patang dari kawasan Kabupaten Tangerang. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan. Mencoba masih terjadi perebutan sedikit bongkar, kita nantikan terjatuh para penonton. Ada pelanggaran mitra sepak bola. Aduh, jadi lapar bang, ngomongin makanan dulu. Kita nantikan lapangnya kali ini pelanggaran bebas akan terjadi. Letakkan sudah ambil gurih-gurih. Kita nantikan, kita saksikan para penonton. Mencoba lapangnya kali ini letakkan sudah bola kemana akan diarahkan. Mencari rekan yang berdiri bebas, lakukan sudah dari sektor kanan. Pressing ketat terus dilakukan. Satu pemain kesebelasan Unggata, kembali lemparan ke dalam akan terjadi. Baik, secara penonton masih leading 2-0 kesebelasan Unggata atas kesebelasan Hatsel pada sore hari ini. Di bawah curah hujan yang cukup banyak sehingga gerangan-gerangan air mengganggu jalannya pertandingan para penonton. Baik, kita nantikan lapangnya kembali dari sektor kanan. Barcel masih terjadi perebutan bola, lepaskan satu umpan. Kita nantikan mencoba kali ini masih mampu kuasai bola. Terjadi perebutan bola kali ini, mencoba datang support masih. Oh, sebuah umpan kembali gagal, lepas lagi sepuluh benar. Kita nantikan mencoba agar Rido masih Rido masih dan penjaga gawang mudah amankan sekulit bunda saudara penonton. Ya mampet betul. Bukan sudah Hotbola di udara intercept Ramadan Saputra bekerja sama tetapi berhasil digagalkan. Kita nantikan bola jauh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hadir juga Bos GH Guru Median Bos Arpas pada saudara di live streamingnya. Streamingnya Atar Kampret kami kira ini ada kompeten pertama di dalam. Baik, saudara penonton, kita lakukan lakukan sudah bola mengambung di udara, lepaskan sudah saudara datang kembali nampak saudara penonton. Baik, kita lakukan nampaknya sama sore Bos GH kita main sama Ozer Habib Boy jadi kolaborasi. Baik, saudara penonton, kita lakukan mencoba kali ini lemparan ke dalam, lemparan ke dalam. Ya, makasih ya Bangku. Kesebelasan Unggata. Baik, saudara penonton, terjadi perebutan sekulit muda. Mencoba lambungkan sudah berbahaya. Oh, saudara, berhasil digagalkan. Sebuah umpan cepat datang super satu pemain. Mencoba ada Masili, tindakan bola cukup sempurna. Tindakan ke sektor kanan, saudara penonton. Kita nantikan hasil terjadi perebutan sekulit muda. Kita nantikan kali ini mencoba nampaknya lagi-lagi bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya banjir 2-0. Baik, kita nantikan lemparan sudah dilakukan cara penonton. Lepas kembali satu ancaman terus dilakukan, masih berhasil digagalkan anak-anak Barcel. Arthur sangat lemah saudara. Baik, kembali lapangan kali ini masih mampu terjadi perebutan bola. Oh, saudara penonton dari sektor kanan sudah lakukan satu ancaman tetapi berhasil digagalkan di pertahanan kubu kesebelasan Unggata. Bahkan mengancam lambungkan bola di udara. Hotbola kembali masih lemah saudara penonton. Kita nantikan mencoba napanya kali ini. Kita lakukan lambungkan sudah berhasil digagalkan Bruno Kasmir. Bola yang keluar lemparan ke dalam akan terjadi saudara. Kita saksikan tanggung bang 7 menit lagi tanggung sepak bola. Mencoba lakukan juga lepaskan umpan berbahaya top goal. Wow saudara penonton, masih terjadi kemalu. Tidak mau ambil resiko
bola dijual jauh keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan terjadi penetrasi. 2-0 unggulin data. Saksikan kita nantikan lakukan sudah mencoba kali ini. Ada pelanggaran ataukah lemparan ke dalam? Celeduk, celeduk. Sebelasan pun data akan terjadi. Oh, tendangan bebas. Kita nantikan lansia lagi untuk besok. Jangan sampai Anda lewatkan. Besok mereka Rapiu dan kawan-kawan besok akan melawan kesebelasan BDT dari Bangun Permata. Baik kembali kita nantikan kali ini mencoba napada sebuah ancaman telah dilakukan. Wow. Baik saudara penonton, kita nantikan napanya kembali kali ini. 2-0 hanya melakukan tendangan kawan saja. Kita nantikan lakukan juga sebuah umpan dari sektor kanan. Pressing tetap terus dilakukan. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Eki. Terjatuh Eki. Berhasil tersuruhkan. Bola keluar secara penonton. Lemparan ke dalam. Ya, hujan badai betul. Lakukan dua belah tangan. Datang dari sektor kiri pemain UFO. Masih UFO mengancam. Pressing tetap terus dilakukan mata Rius. Masih UFO secara penonton. Terjatuh UFO. Ditarikan Rino berbahaya. Oh, mitra sepak bola udah Makarus. Halo Makarus, jalan. Baik, kita nantikan secara penonton mitra sepak bola. Napanya kali apa yang terjadi? Nah, jadi HBB boy. Dua pemain harus kita lusak pelaku. Dan sekali besok dengan sampai Anda lewatkan besok. Bapak sudah mengucapkan memperjumpai Rejak Sandi Bole, Rejak Alvaris, Bung Rafi dan kawan-kawan. Besok di bawah bendera Rejak akan melawan BDP dari Bangun Persada. Raja Sarkan dari kawasan Kabupaten Tangerang. Baik, secara penonton kita kembali ke lapangan pertandingan. Sementara satu pemain masih tergeletak dan harus mendapatkan pertolongan medis dari saudara-saudara. Kita nantikan kali ini mencoba menonton secara penonton. Tendangan bebas akan terjadi. Kita nantikan, kita saksikan mencoba kenapanya ya medis. BBP Raja Tarkam Tangerang sama Regak. Baik, terus medis dari Bung Dokter ini dokter dari Klinik Pekanbaru yang di Wonton. Ayolah ngopi. Udah kedinginan ini, aduh. Besok perang bintang besok. Perang bintang ke-11 Indata. Penjaga gawang Andre lakukan sudah melewati garis tengah tetapi berhasil digagalkan. Pressing ketatkan 1 menit pertambahan waktu. Saudara penonton, 1 menit perpanjangan waktu babak yang kedua. Baik, kita nantikan nantinya berhasil kami maksimalkan perpanjangan waktu pemain-pemain Kastel. Baik, kita nantikan kembali lemparan ke dalam akan terjadi. Angkat 12 tangan, lakukan sudah. Lalu mencoba pressing ketat terus dilakukan. Masih terjadi perebutan bola para penonton. Kita nantikan mencoba napanya. Oh, lagi-lagi gagal. Cukup sempurna. Ada bola pasir. Dan oke, habis. Unggulin data 2-0 ya. Besok lagi besok. Terakhir pertandingan di babak yang kedua, 2-0 unggul Indata. Terima kasih Ucar Mobilino bersama Auto Mobilino dan juga Pak Haji Kudil. Terima kasih agen keternamaan Bung Dato. Terima kasih Bos Budi, Bung Budi dari Sewa Ciputat. Kemudian juga ucapan terima kasih buat yang putih. Ibrahim, lihat belakang. Ya, terima kasih Pak Mangku. Kita tunggu besok menyaksikan Rejak melawan BDT. Saya Andre Mangku. Sampai juga ini kita di basecamp Indata. Besok lagi besok. Perang bintang ya.
Oke, BBP lawan Regak besok. Tuh, Bang Madan habis pada lepek badannya, noh. Daron Irama. Oke. Mantap. Oke, thank you Bang Madan. Oke. Oke, besok lagi ya. Yuk, bye-bye.